adalah impian dari setiap generasi penerus bangsa. Dengan mengembangkan diri, menambah wawasan pengetahuan, dan peningkatan kemampuan kreativitas yang dapat sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin melesat. Perkembangan teknologi yang sangat memberikan dampak besar terhadap perkembangan transportasi tentunya membutuhkan SDM yang berkualitas, hebat, dan berdaya saing sehingga dapat memajukan transportasi yang ada di Indonesia. Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD adalah perguruan tinggi kedinasan yang mampu mendukung hal tersebut dengan cara mencetak perwira transportasi yang hebat, unggul, kreatif, dan berwawasan luas. Diawali dengan nama Akademi Lalu Lintas yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1951. Seiring perkembangannya, Sekolah Tinggi Transportasi Darat berubah menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia dengan peningkatan kerjasama di dalam dan luar negeri serta peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas lulusan. Politeknik Transportasi Darat Indonesia berada tepat di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Terdapat 5 program studi, yaitu S2 Magister Terapan Pemasaran, Inovasi dan Teknologi, S2 Magister Terapan Teknik Keselamatan dan Risiko, Diploma 4 Transportasi Darat, Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, serta Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkereta Api. Dibimbing langsung oleh staf pengajar profesional, PTDI STTD memiliki educational formula dengan menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mampu menciptakan karakter peserta didik yang pantang menyerah, prima, beretika, berakhlak mulia, dan menjunjung rasa pengabdian kepada masyarakat. PTDI STTD menyelenggarakan pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat dan dapat bersaing dengan kampus di Indonesia, baik dalam kedinasan maupun non-kedinasan. Tidak hanya itu, kegiatan non-akademik seperti olahraga, kesenian, bela diri, dan lainnya menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat taruna, sehingga dapat kreatif, inovatif, dan dapat terus bertumbuh menjadi generasi yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Ahmad Yani, Direktur PTDI STTD. PTDI STTD adalah salah satu universitas di lingkungan perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, di mana adik-adik yang saat ini sudah lulus SMA bisa daftarkan untuk melanjutkan pendidikan di PTDI STTD. Kenapa? Kalau ingin cepat bekerja, kalau ingin masa depan lebih cerah, masuklah ke PTDI STTD. Masa depanmu tidak hanya milikmu sendiri, karena masa depan bangsa Indonesia juga ada padamu, generasi penerus bangsa. Salam transportasi.